Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, Cik tahu jelas kasih suara cikgu, tapi kita akan mulakan kelas mudah sahaja hari ini. Apa yang kita akan belajar adalah dan kita dah tahu dah pun. Sambil apa lagi? Dan kerana seterusnya yang keempat supaya 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 dan akhir sekali lalu lalu. Okey, jadi kita mulakan satu persatu. Pertama sekali dan, macam mana nak gunakan dan. Okey, alright. Jadi apabila kita menggunakan perkataan ataupun kata bantu dan, selalunya kita akan, sekejap, macam mana nak disalahkan. Okey. Selalunya kita ingin menggabungkan dua objek. Contohnya kita ada satu bola sepak. Ini bola sepak. Bola sepak contohnya. Bola sepak. Apa lagi? Dan satu lagi sebelah kanan dia ada raket badminton. Boleh katakan ini adalah raket badminton. Contoh raket badminton. Raket badminton. Jadi kalau kamu nak kata kamu mempunyai kedua-dua objek ni, kamu boleh katakan bola dan raket badminton. Dalam masa yang sama, dan juga boleh digunakan untuk menyambung dua kata kerja. Dua kata kerja. Contohnya seperti apa? Sambil dia melakukan dua kata kerja dalam masa yang sama, dia tak dia tak menyatakan dalam masa yang sama. Boleh jadi masa yang sama, tapi yang pentingnya dia ada dua kata kerja yang berlaku. Contohnya kita ada satu pelajar di sini, dia ada pensel, pensel dan juga pemadam. Okey. Ah, tak tak, contoh kita bagi. Ah, okeylah, okeylah. Pensel dan pemadam. Okey. Kita katakan di sini kita ada sahabat kita. Kita namakan dia Wais. Wais handsome. Okey. Contoh Jadi apa yang Wais buat? Wais menggunakan Wais menulis jap, sorry, sorry. Wais menulis dan memadam. Menulis dan memadam. Wais menulis, kata kerja yang pertama. Dan memadam menggunakan peralatan tulisannya. Peralatan tulisannya inilah, pensel dan juga pemadam. Okey, peralatan tulisannya. Ni kata kerja pertama, kata kerja kedua. Ini objek pertama, ini objek kedua. Okey, jadi inilah penggunaan dan. Okey, ini penggunaan dan. Yang seterusnya, yang kedua, kita apa di sini? Sambil. Sambil pun lebih kurang juga. Cuma yang membezakan dan sambil adalah ianya hanya digunakan untuk kata kerja sahaja. Kata kerja yang macam apa? Macam yang tadi dah. Makan, minum dan sebagainya. Sambil, contohnya kamu jogging, exercise, berjogging. Apa orang panggil? Bersukan. Okey, kita gunakan perkataan bersukan. Kita ambil nama Kausar, pinjam nama Kausar sekejap. Okey. Kausar. Contohnya bersenam sambil mendengar muzik. Mendengar muzik. Macam mana nak bersenam sambil mendengar muzik? Contohnya sahabat kita ni ada apa panggil tu? Earphone ataupun apa panggil, apa earphone bahasa 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 Melayu cikgu pun tak tahu. English to Malay. Earphone. Phone telinga.
Boleh kot, phone telinga. Sahabat kita ni memakai phone telinga, contohnya. Okay. Ha. Ni wife contohnya. Dekat telinga tu dia pakai phone telinga. Ha, warna hitam eh. Ha, phone telinga tu dia dengar Al-Quran ke? Dia dengar muzik ke? Ataupun dia dengar berita sambil-sambil dia bersukan tu? Ha, phone telinga ni lah. Ada dia pakai muzik dan sebagainya lah. Okay. Kausa bersenam. Jadi kamu nampak di sini ada kata kerja pertama, kata kerja kedua. Tapi perkataan sambil ni bermaksud kedua-dua kata kerja ni berlaku pada masa yang sama. Jadi kausa kita ni sambil dia dengar, sambil itu juga dia, sambil itu juga kausa ini ber, oops, salah kala. Sambil itu juga kausa ini ber jogging. Contohnya dia tengah jogging. Ha, berjogging. Okey. Nah, oops. Dalam masa yang sama juga dia sedang berjogging. Ha, sambil-sambil itu juga dia berjogging. Okey, berjogging kamu kena, kalau kamu kan suka main main lari-lari, ha, jogging lah tu. Bersenam lah tu. Sekali lain dengan kawan-kawan ataupun jangan duduk dalam rumah je main phone. Ha, itu tak sihat. Okey. Berjogging lah kamu. Okey, kasi dia pakai baju sikit. Okey, pakai baju. Okey, jadi dia melakukan dua pekerjaan dalam masa yang sama. Mula-mula dia berjogging, dia bersenam. Dalam masa yang sama, dia mendengar muzik ke sambil mendengar bacaan Al-Quran lah kita kata. Kita student Al-Amin, kita suka mendengar bacaan Al-Quran. Al-Quran, kata khusus, kata nama khas, kita besarkan huruf Q dan juga huruf L. Ha, ikutlah, Quran sahaja pun tak apa. Quran sahaja pun tak apa. Bacaan Quran. Okey. Yang ke seterusnya, kerana. Kerana ni senanglah. Contohnya, kenapa dia naik kereta? Ha, kenapa dia naik kereta? Dia, sahabat kita ni menggunakan kereta kerana dia menggunakan kereta kerana lokasi rumah ke sekolah sangat jauh. Ha? Sangat jauh. Lokasi rumah ke sekolah sangat jauh. Jadi dia terpaksa menggunakan kereta, bas ataupun sebagainya. Manakala sahabat kita seorang tu dia pergi sekolah, dia jalan kaki je. Ha, jalan kaki je. Kenapa? Kerana rumah dia dekat. Rumah dia dekat. Ini contoh. Kerana. Untuk menunjukkan sebab. Ha? Sebab. Contohnya dia bagi tahu satu informasi, saya pergi ke sekolah berjalan kaki kerana rumah saya dekat. Ha, kerana tu kamu kena nyatakan huraian. Yang tu cikgu tak dapat bagi tahu formula lah, itu kena fikir, kena tahu maksud ayat barulah kamu boleh faham. Supaya adalah digunakan untuk apa panggil, supaya kamu melakukan sesuatu itu. Untuk apabila tulis supaya, kamu akan bagi tahu objektif dia. Objektif sesuatu perkara. Apa yang kamu nak capai. Contohnya kita bersenam sebab apa? Kita bersenam supaya badan sihat. Supaya sihatlah, senang sikit. Supaya sihat. Okay? Kamu apa orang panggil tidur awal supaya apa? Supaya bangun awal. Ha, supaya tidak terlepas kelas kita pada waktu pagi, supaya bangun awal. Okey. Dan seterusnya lalu. Okey, lalu ni digunakan untuk bukan objek tetapi macam sama dua kata kerja. Dua kata kerja contohnya kita pinjam nama Nur Syahrini lah. Nur. Nur. Nur apa panggil? Nur memakai. Memasang. Pakai stokin eh? Ha. Nur memakai stokin. Atau pakai kasut lah. Nur memakai kasut.
Lepasnya pakai kasut, memakai kasut. Lepas dipakai kasut, kita buat apa? Tak muat pula. Okey, lepas dipakai kasut. Okey. Oops. Selepas pakai kasut, kita boleh kata no memakai kasut, lalu ke sekolah. Lalu ke sekolah. Maksudnya, ini kata kerja pertama, ini kata kerja yang kedua. Lalu pergi ke sekolah lebih sesuai. Tapi seselalunya untuk menggabungkan dua kata kerja. Lalu pergi ke sekolah. Lalu pergi. Okey, sekarang semua sila buka muka surat 64. Muka surat 64. Okey, muka surat 64. Jadi apa yang kamu kena lakukan? Kamu kena baca petikan ini. Semua ni, semua petikan ni. Dan juga kamu kena, ni lah ada gambar seorang abang kita, Abang Fauzi. Kalau kamu boleh nampak nama dia, Abang Fauzi. Abang Fauzi ni pergi kerja. Tapi sebelum dia pergi kerja, dia menyatakan ataupun dia menceritakan tentang rutin harian dia. Jom kita baca sama-sama. Yang pertama, Encik Fauzi seorang yang sibuk bekerja. Walaupun begitu, beliau tidak mengabaikan kesihatannya. Okay, bukan buku surat 64 eh. Buku aktiviti jilid 1 kamu. Kita sambung. Beliau akan berjalan kaki ke tempat kerja. Tempat kosong. Okay. Jalan kaki ke tempat kerja. Pejabatnya dekat dengan rumah. Ha. Jadi kita tengok jawapan ada atas ni. Ada dan, ada supaya, ada lalu, ada sambil dan ada kerana. Okay. Jadi dia berjalan kaki ke tempat kerja. Tak tahu. Kamu jawab sendirilah. Pejabatnya dekat dengan rumah. Yang kedua, beliau suka berjalan pantas. Tempat kosong, mengira setiap langkahnya. Okey, dia suka jalan pantas, jalan lajulah. Sambil sambil dia berjalan tu, dia mengira langkah. Jadi kalau kita tahu kalau yang menggunakan dua kata kerja, contoh ni kata kerja pertama, kata kerja yang kedua yang kira. Jadi kita ada ada option sama ada lalu ataupun sambil. Ha. Ataupun dan pun boleh juga. Dua kata kerja. Jadi kamu pilih tiga ni. Salah-salah tiga ni masuk sini. Okay. Saya pun tak tahu mana. Kamu cuba jawab sendiri. Ataupun kamu berbincang dengan kawan kamu. Ataupun keluarga kamu. Apabila sampai ke pejabat. Apabila sampai di pejabat. Encik Fauzi akan masuk ke pejabatnya. Tempat kosong. Berehat sebentar. Okay. Selepas itu. Jadi dia masuk ke pejabat. Tempat kosong, berehat-berehat sebentar. Jadi, kata kerja pertama masuk ke pejabat, kata kerja kedua berehat sebentar. Adakah dan? Tak. Cikgu rasa bukan dan ni. Kalau kata bantu yang boleh tolong dua kata kerja, ini kan, tiga ni kan. Jadi, ini tak boleh sebab kalau dan tu seolah-olah benda tu berlaku dalam masa yang sama. Encik Fauzi akan masuk ke pejabat sambil rehat. Mana boleh sambil masuk, sambil tu kamu berehat. Jadi ini pun tak boleh. Ha, kamu fikir-fikirlah sendiri. Seterusnya. Selepas itu, beliau akan minum air. Okey, dia akan minum air. Tempat kosong. Makan sarapan yang dibekalkan dari rumah. Okey, dia akan minum air. Makan sarapan. Dua kata kerja lagi. Ini kedua kata kerja. Okey, adakah sambil? Mana boleh kamu sambil minum air sambil makan kan? Kamu masuk kedua makanan. Tak boleh. Jadi ini salah, tak boleh untuk jawapan yang ni. Lalu, beliau akan minum air lalu makan sarapan dibekalkan. Lalu ni dia lebih kepada kamu lakukan kata kerja pertama dan terus kamu lakukan kata kerja kedua. Ha. Dan pun boleh jadi juga. Dia akan minum air dan makan sarapan. Ha, boleh jadi juga. Ha, ikut kamu lah kamu nak jawab mana. Dan akhir sekali, begitulah amalan Encik Fauzi setiap pagi, tempat kosong. Badannya sehat. Ha, macam cikgu kata, yang ini tak ada kata kerja, dia bagi tahu huraian. Jadi huraian ni biasanya digunakan menggunakan kerana ataupun supaya. Kamu pilih salah satu yang mana kamu rasa betul. Okey, jadi sila buat latihan muka surat 64. Jawab betul-betul. Itu saja. Nanti cikgu letakkan muka surat ni dalam step app kamu lakukanlah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.